Mengurai kemacetan di kawasan pariwisata Ubud dan menyediakan kantong parkir, pemerintah bisa menyiapkan shuttle bus khusus bagi para wisatawan. Hal tersebut disampaikan Tokoh Masyarakat Pelihatan Anak Agung Anombawa. Tak berbeda seperti di kawasan pariwisata Kuta, Legian, kawasan pariwisata Ubud dan sekitarnya juga didera permasalahan kemacetan lalu lintas. Permasalahan tersebut sudah terjadi sejak sekitar 10 tahun lalu akibat dari perkembangan sektor pariwisata yang semakin pesat. Tokoh Masyarakat Desa Pelihatan Anak Agung Anombawa mengatakan, kemacetan lalu lintas harus segera mendapat penanganan serius dari pemerintah Kabupaten Gianyar. Anombawa berpendapat penyediaan kantong-kantong parkir perlu diupayakan transportasi umum seperti shuttle bus untuk mengangkut wisatawan. Ya, memakai tempat ini untuk tempat parkir shuttle bus untuk menanggulangi kemacetan yang ada di pariwisata yang ada di Kecamatan Ubud itu. Anak Agung Anombawa menambahkan, kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan pariwisata Ubud dan sekitarnya. Kondisi ini menjadi bagian pemandangan negatif di tengah kemajuan pariwisata Ubud dan sekitarnya. Bayudi, Bali TV.